Berikut ini cara untuk melihat yang namanya aplikasi tersembunyi di HP Samsung. Jadi caranya ada dua seperti ini, lewat menu game launcher ini. Kalau kalian ada pernah mengaktifkan menu game launcher di sini. Nah, dari beranda game launcher ini kalian lihat di icon 3 garis. Pilih yang namanya pengaturan. Nah, di sini ada tampilkan aplikasi dalam game. Nah, kalau kita pilih di game launcher saja, itu semua aplikasi yang kita tambahkan di sini. Nah, di bagian ini akan hilang dari bagian ini. Tapi kalau kita kembalikan di sini, di game launcher saja setelah depan, pilih terapkan. Nah, aplikasinya muncul kembali. Jadi seperti itu. Cara lain itu dari sini, ada dua cara. Bisa dari pengaturan, kalian pilih. Kemudian pilih layar depan. Nah, di sini ada namanya sembunyikan aplikasi. Jadi setiap aplikasi yang pernah kita sembunyikan akan terlihat di sini. Nah, ini aplikasi tersembunyi. Bisa juga dengan dua jari seperti ini. Pilih yang namanya pengaturan. Nah, di sini ada namanya sembunyikan aplikasi. Nah, di sini kalian lihat kalau ingin mengembalikan ini dibuang, pilih selesai. Nanti dia akan kembali. Jadi seperti itu. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.